Bismillahirrahmanirrahim. Buah apa yang bikin merinding? Bingung tuh. Hehehe. Makasih tahu deh. Jawabannya buah asam Jawa. Hehehe. Nah, ini emak lagi dalam perjalanan mencari pohon asam Jawa. Tapi yang emak cari tumbuh liar di hutan loh. Seharusnya tadi jalan sana. Tapi karena jalannya terjalan sangat berbahaya, jadi muter. Lebih baik cari aman walaupun agak jauh sedikit. Udah nyampe, tuh lokasinya ada di bawah. Dani! Mau teriak, Dan! Ada, cepetan atuh. Itu udah nungguin di bawah. Aduh, walaupun lumayan, ini daripada yang itu jalannya lumayan. Tetep, itu pokoknya rosot. Jalannya terjal banget nih. Emak sampai harus sosor rodan biar nggak jatuh, oi. Akhirnya nyampe sudah si Adani. Ya udah kelihatan. Ini pohonnya. Setelah perjalanan yang terjal, akhirnya emak sampai di tempat pohon asam Jawanya nih. Tuh, lihat banyak banget buahnya. Pasti seger banget deh dimakan siang-siang kayak gini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, Dan. Itu udah masukin kantong aja, Dan. Buahnya? Nggak dijatuhin? Ya, kalau takutnya ke bawah, susah. Mending kantongin aja. Duh, ada nih, hati-hati ya manjatnya. Soalnya tinggi banget pohonnya. Bisa sampai 30 meter. Makanya nggak mudah atuh manjat pohon asam Jawa ini. Selain ada nih manjat pohon, Mak udah nggak sabar buat nyobain. Kebetulan ada yang jatuh nih. Pengen nyobain, udah nggak sabar, kecut-kecutnya, aduh, belum, udah ngaruh. Oh iya, ini mah udah matang, tuh, udah matang, matangnya kayak gini, nih, Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget. Rep, dah. Rasa asamnya sampai bikin emak merinding. Tapi sebenarnya nggak semua jenis buah asam rasanya asam loh. Ada juga buah asam yang rasanya manis, yang biasa disebut sweet tamarin. Tapi buah asam ini adanya di Thailand, aduh jauh pisan ya. Beda sama buah asam yang ada di Indonesia. Sweet tamarin ini punya ukuran yang lebih besar dengan tekstur yang sangat lembut. Bukan cuma yang matang, yang mentah juga dipetik sama Adani. Nyoba yang mentahnya. Tadi kan udah nyoba yang matang, sekarang mau nyoba yang mentah. Wow, yang mentah masih gini. Beda yang matang. Oh, yang matang isinya. Tuh. Bentar, mau buka. Buka juga gampang kalau udah yang mateng mah. Kan tinggal belah gini ya, pencet. Nah, ini udah mateng. Warnanya juga coklat. Kalau yang mentah mah tuh masih putih. dibukanya juga susah loh. Tuh, dipocel kayak gini nih. Susah. Nah. Tuh. Ini yang mentah, ini yang matang. Banyak banget. Waktu yang tepat untuk memanen asam jawa teh sebelum musim hujan. Karena kalau saat musim hujan, biasanya buah akan gampang berjamur. Hasil panen pun tidak optimal. Ayo makan, Soa. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, cantik-cantik, hirup-hirup. Asam nggak? Nggak asam, nggak. Ah. Walaupun asam, tetep we mau makan lagi, bikin lagi, oi. Aduh, bener-bener ini bikin merinding keasaman, tapi seger. Nah, asam jawa ini biasanya dimanfaatkan sebagai penambah rasa asam untuk masakan, seperti di sayur asam atau kuah empe-empe. Selain itu, asam jawa juga sering diolah jadi jamu kunyit asam. Campuran kedua bahan alami itu terbukti aman dan menyimpan segudang manfaat. Mulai dari meredakan nyeri haid, mengurangi kembung, hingga mengendalikan gula darah. Biji asam jawa juga bisa diolah jadi makanan loh. Contohnya teh jadi lepet. Biji asam jawanya dipresto sampai lunak. Terus dicampur sama beras ketan dan parutan kelapa. Kalau soal rasa, nggak usah dipertanyakan lagi. Pasti enak atuh. Nah, karena buah asam jawanya udah banyak, Emak sama Adani mau pulang nih. Emak mau bikin olahan dari buah asam jawa. Waktunya mukbang buah asam jawa. Nih, udah siap. Tuh, kamu mau ngalotek, metis. Ngalotek. Nah, ini buah asam jawa tadi yang udah Emak bersihin. Buah asam jawa yang matang mau Emak bikin jadi minuman. Sedangkan yang mentah mau Emak cocol ke bumbu petis. Nah, kalau yang muda langsung sama. Tuh, aku makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang muda, itu lebih enak sama kulitnya. Ah, benar. Jadi nggak terlalu asam. Enak. Ya, coba. Ya, nggak terlalu asam ya. Mending, ya. Asamnya mending. Tapi tetap aja asam ya. Nah, iya, mending. Nah, kalau yang udah matang, asam jawanya Emak campur dengan gula merah. Lalu seduh dengan air panas secukupnya deh. Jadi deh, gampang kan? Dijamin seger pisan. Mata langsung melek seketika atuh. Oh iya, mengonsumsi asam jawa teh banyak manfaatnya untuk kesehatan. Kandungan seratnya yang cukup tinggi bisa mengatasi gangguan pencernaan, seperti diare dan sembelit. Selain itu, bisa juga untuk menurunkan kolesterol dan menjaga kesehatan jantung. Meskipun kecut dan asam, tapi tahan aja deh makannya. Yang penting kan banyak khasiatnya. Pokoknya buah asam jawa mantap surantap, oi.